Anda masih bersama saya Farah Mumtazi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggelar inspeksi mendadak di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Bandung. Dalam sidak tersebut, tim menemukan dua SPBU curang yang menggunakan alat untuk mengurangi ukuran bahan bakar minyak atau BBM. Pada inspeksi mendadak yang dilakukan petugas gabungan dari Kementerian Perdagangan di SPBU di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, petugas menemukan mesin pengisian bahan bakar yang dimanipulasi untuk mengurangi jumlah ukuran bahan bakar minyak atau BBM. Petugas pun langsung menyegel mesin SPBU tersebut. Petugas gabungan pun melanjutkan sidak ke SPBU di Jalan Riau, Kota Bandung. Di tempat ini juga kedapatan SPBU yang diduga bertindak pidana di bidang metrologi legal. Menurut pimpinan sidak, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Ferry Anggriono Sutiarto, pihaknya telah mengawasi 8 SPBU di Kota Bandung. Dari hasil pengamatan ditemukan alat tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak atau BBM berupa rangkaian elektronik PCB di salah satu SPBU yang diawasi. Hasilnya melebihi batas kesalahan yang diizinkan, yaitu 0,5%. Jadi saya tadi katakan, yang di sana tadi alatnya sudah lama, itu bisa juga dikurangi. Nah, ini dengan alat yang secanggih ini saja bisa juga dicurangi. Nah, sebenarnya ada alat yang ada lagi, pompa yang lebih canggih lagi daripada ini juga, itu masih bisa dicurangi. Ferry menambahkan hal itu patut diduga telah melanggar undang-undang tentang metrologi legal. Kasus tersebut dimungkinkan untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan inspeksi mendadak, tidak ada lagi SPBU yang curang di seluruh Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.